Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar dengan materi yang berjudul "Persentil Data Tunggal". Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, mari kita lihat pengertian persentil di Google ya. Kita coba buka Google kita ketikkan persentil Persentil adalah Apa yang dimaksud dengan persentil ya kita lihat di orang juga bertanya, apa yang dimaksud dengan persentil? Persentil dalam ilmu matematika adalah titik yang membagi data yang telah diurutkan. Nah, ini ini kuncinya ya, data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian. Persentil dibagi menjadi dua, persentil data tunggal dan persentil data berkelompok. Oke, okay, apa kegunaannya? Bisa lihat di sini ya, kegunaannya apa? Apa itu persentil dalam statistik? Apa yang dimaksud dengan persentil dalam matematika? Apa itu persentil dalam antropometri? Nah, ini semua bisa dicek sendiri ya, ditengok sendiri. Silahkan dibuka Google, dilihat sendiri dan dibuat rangkuman. Kita lanjut ke slide kita. Tadi persentil ada dua macam, yang pertama persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Untuk konten ini kita membahas persentil data tunggal. Oke, okay, kita lanjutkan. Rumus mencari letak persentil. Rumusnya adalah PI sama dengan I kali N tambah 1 per 100. Nah, ini bedanya dengan desil kemarin. Kalau desil per 10. Kalau persentil dia per 100. Hanya berbeda itu aja ya. Cara-cara sebenarnya sama aja semua. Ingat sebelum dikerjakan soal tentang persentil urutkan datanya terlebih dahulu. Kalau data tidak diurutkan, ini nanti berakibat fatal ya. Jawabannya pasti salah. Oke, okay, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita lihat contohnya ya. Diketahui sebuah data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4. Tentukan persentil ke 50. Kalau kita lihat data ini, ini 9, ini 11, ini 10. Ini data ini berarti tidak terurut. Ini 4 dada di ujung berarti ini data ini belum berurut ya. Kita jawab dengan cara mengurutkan data dari kecil ke besar terlebih dahulu. Ini datanya 4, 5, 5, 10, 11. Ini data ini sudah kita urutkan dari kecil ke besar. Oke, okay, kita lanjutkan. Ini data yang sudah terurut tadi. Ya, ini data yang sudah terurut tadi. Maka kita gunakan rumus letak, mencari letak persentilnya. Letak PI sama dengan I kali N tambah 1 per 100. Ini rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi. Maka letak P50 sama dengan. Kenapa ini P50? karena di soal tadi ya ini soal tadi ya tentukan persentil ke 50 jadi panduan kita kemari dia minta persentil ke 50 maka kita membuat di sini letak P 50 sama dengan 50 ini I, ini I ya 50 ini I berarti ini dirumus juga I kita buat juga 50 di sini sama dengan 50 dikali n tambah 1, berarti 10 tambah 1. Kenapa 10? Karena n itu ini dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 banyaknya angka-angka ini, maka kita buat di sini 10. Di rumus tambah 1, maka di sini kita buat juga tambah 1, per 100. Sama dengan... Nah, pertama sekali tambahkan dulu 10 ditambah 1 hasilnya 11. 11 ya berarti 11 dikali 50 hasilnya 550. Di sini per 100 maka di sini pun kita buat per 100. Sama dengan 550 per 100 hasilnya 5,5. 5,5 ini adalah letak ya letak P50 nya. Maksudnya letaknya ada di data ke lima. Kemudian kita gunakan rumus P50. P50 sama dengan X5. Nah, kenapa ini X ini maksudnya data ke ya. X ini maksudnya data ke 5. Kenapa kita ambil data kelima Karena ini awalnya 5. Ini 5 ya. Maka di sini kita buat X5. Kalau ini misalnya 7. 7,5 misalnya. Berarti diawali dengan angka 7. Berarti nanti di sini kita buat x7. Kalau ini misalnya 10, kita buat di sini x10 gitu ya. Kemudian tambah tambah karena tadi 5 ini sudah kita pakai, 5 ini sudah kita pakai di sini. Sisanya adalah 0,5. Ini tadi kan 5,5 sisanya akan 0,5 karena 5 nya udah kita pakai di sini sisanya 0,5 lagi kita letak di sini 0,5 kali x6 kurang x5 kalau di sini x5 maka naikkan satu angka menjadi menjadi x6 di sini kalau di sini x6 maka x7 di sini kalau di sini x20 maka X21 di sini. Dikurang dengan. Apa di sini. Misalnya di sini X5. Maka di sini pun X5. Di sini misalnya X6. Maka di sini pun X6. Apa yang ada di sini. Letak aja kemari ya. Oke kita lanjutkan. Ini data yang sudah berurut tadi. Saya pindahkan kemari. Biar lebih mudah dilihat. P50 sama dengan. X5. Ini rumus tadi ya, X5 tambah 0,5, ini masih seperti rumus tadi, kali X6 kurang X5. Ya, ini rumus yang tadi saya pindahkan kemari. P50 sama dengan X5 hasilnya 7. Kenapa 7? Tadi saya sudah menyampaikan bahwa X5 ini maksudnya adalah data kelima. Data kelima. Coba kita hitung data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Angkanya 7. Ya, angkanya 7. Maka di sini 7 kita buat. Di rumus tambah kita buat tambah di sini. Di rumus 0,5 kita buat 0,5. Buka kurung kita buat buka kurung. X6. X6 nah di sini 7 ya. Kenapa? Karena di sini tadi kan X5. Kalau kita maju satu lagi ini X6. Angkanya 7 juga. Nah, maka kita buat 7 di sini. Tandanya kurang, di sini kita buat kurang. X5 sama dengan 7. Sama dengan ini tadi ya. Ini kan x 5 7. Ini pun x 5 berarti 7 juga. Selanjutnya, P50 sama dengan 7 nya kita buat tetap. ya Tetap aja dulu, tambahnya tetap. Nah, ini kita selesaikan nih. Yang ini kita selesaikan. Caranya adalah kurangkan dulu. Kurangkan dulu 7 ini dengan 7. 7 kurang 7, hasilnya 0. 0, 0 kali 0,5, hasilnya 0 juga. Sehingga 0 itu letak di sini. 0 letak di sini. Maka 7 ditambah 0 sama dengan 7. Nah, 7 ini adalah nilai persentil ke 50. Ya. Ini bukan letak lagi ya, ini sudah nilainya persentil 50 hasilnya adalah 7. Oke, okay, kita lanjutkan untuk soal yang harus dikerjakan. Diketahui sebuah data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4. Data ini sama dengan data pada contoh soal tadi. Ya, pada contoh soal tadi sama ya. Cuman pertanyaannya yang saya bedakan, pertanyaannya adalah tentukan persentil ke-82. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tentukan persentil ke-25. Ini pertanyaan kedua. Jadi dalam satu data ini ada dua pertanyaan. Jangan lupa ya untuk mengerjakannya diurutkan dulu. Urutkan dulu data ini dari rendah ke tinggi atau dari rendah ke besar. Oke, saya rasa demikian saja pelajaran kita pada judul persentil data tunggal ini, mudah-mudahan penjelasan saya mudah dipahami. Apabila bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like, serta bagikan channel ini ke teman-teman kalian. Semoga teman, teman kalian juga mendapat manfaat dari channel ini. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.